Sekarang ini kita, saya melihatlah ya, darurat 2000, darurat 1969 contohnya adalah satu darurat yang hasil daripada rusuhan kaum. Banyak isu lah, tetapi kesannya adalah selepas daripada itu negara kita menjadi semakin baik. Kita melihat apa ada diperkenalkan rukun negara, diperkenalkan dasar ekonomi baru dengan strategi serampang dua mata untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Dan kita melihat selepas itu berlaku penjajaran semula parti-parti politik di Malaysia. Banyak parti-parti politik yang asalnya pembangkang sebelum 69, tiba-tiba selepas 69 semuanya berdamai dan menjadi murni banyak perkara dalam negara kita. Jadi pada saya lah, COVID-19 ni ada hikmahnya. Kerana pada masa yang sama berlaku banyak isu-isu politik, ekonomi, sosial negara, banyak, terlalu banyak. Jadi diturunkan COVID-19 ini bukan semata-mata penyakit, tetapi dia juga ada disertakan dengan ubatnya. Kan? Jika melalui sistem darurat ini, kita tidak mencipta dan mencari penawar kepada penyakit-penyakit yang pernah kita semua hadapi, maka pada saya rugilah darurat 2021 ini. Jadi kalau kita boleh faham, selain daripada kita nak merawat COVID, kita juga nak merawat politik, kita nak merawat ekonomi, kita nak merawat sosial negara, kita nak kembalikan, menjajarkan semula negara kita ini menjadi satu negara yang dihormati. Kerana dari segi ekonomi pun, contohnya orang bercakap tentang kemelesetan ekonomi dan sebagainya ketika COVID ini, tetapi kita dapat lihat banyak pelaburan-pelaburan masuk ke Indonesia, semua lari daripada Malaysia pergi. Jadi pasti ada sebabnya, kan? Semua dilanda COVID, tapi kenapa pelaburan itu boleh melimpah ke negara-negara lain? Pasti ada sebab. Antara sebabnya mungkin sebab dah ahli politik kita asyik bergaduh saja sesama sendiri. Mereka dah divert attention mereka, fokus mereka dah lari daripada nak memulihkan ekonomi, tapi fokus mereka lebih kepada nak menyelamatkan posisi sendiri, kan? Jadi itu yang jadi huru-hara negara kita ini. So inilah dia yang saya harapkan, agar semua orang jangan bimbang, jangan cepat prejudis, jangan cepat ragu-ragu terhadap apa darurat ini, kerana darurat ini mungkin adalah ubat kepada semua penyakit kita selain daripada COVID.